bersama gua si Miau. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay horror kita, yaitu Dread Out kedua. Dan di episode sebelumnya kita sudah melihat perjalanan si Linda di sekolah yang angker, ya teman-temanku sekalian. Tiba-tiba saja Linda bermandikan darah dan disuruh untuk ke rumah sakit. Tapi apa yang terjadi? Di rumah sakit pun ada kejadian horor. Jadi nggak cuma di sekolah aja teman-teman yang angker, tapi di rumah sakit juga sangat amat angker. Dan mari kita semua teman-teman mempersiapkan tekad kita, karena di sini ada yang bulat tapi bukan tekad kita. Jadi kita harus persiapkan tekad kita secara baik-baik ya teman-teman. Selamat datang di dalam game Dread Out kedua, dan langsung saja kita akan melanjutkan gameplay Dread Out kedua ini. Hah, sudah masuk ke rumah sakit, terus bertemu sama dokter, ditinggalkan oleh dokter Sukmadi, dan tiba-tiba saja tempat ini menjadi super duper aneh. Gue juga gak tahu nih, gue bisa masuk ke dokter siapa nih untuk minta tolong. Tidak ada dokter yang mau menolong saya, teman-temanku sekalian. Terus saya ke mana ini? Oh, ada monster di depan sana. Tapi gua kan gak punya senjata ya. Apa kita cari senjata dulu? Ada senjata kah yang bisa saya ambil? Ah, ini tidak bisa diapa-apakan. Coba kita kedipin. Tidak bisa teman-teman. Vaksin gratis, lindungi keluarga Anda. Ayo suntik bersama-sama sekarang juga. Siap, waspada. Penyakit menular melalui hewan peliharaan Anda. Ini lucu banget. Hamster. Terus apa lagi nih? Bersepeda itu sehat, mengurangi serangan jantung akibat stres. Tuh guys, bersepeda atau nggak lari lah. Yaudah, gue coba terlebih dahulu ya untuk masuk ke tempat ini. Kemarin kalau nggak salah kan ada anak kecil yang bilang, ada seseorang di sini, jangan berisik. Oh, tiba-tiba saja, dia bisa nyerang. Oke, gue lari kalau begitu, bye. Serem banget. Oh ya, gue bisa flash gak dia? Oh, nggak bisa di flash. Nggak bisa di flash, my friend. Jadi saya harus gimana ini? Oh, di depan sana. Ada seseorang, sebentar. Oh, siapa namanya? Bukan Siska. Shelly. Waduh. Oh, caps lock. Gua harus pencet caps lock. Ah, caps lock untuk jalan. Coba tunggu dulu, teman-teman. Apakah dia tetap akan mengejar saya atau tidak? Ah. Saya mulai mengerti ya, teman-teman. Tuh, kalau misalnya kalian lihat, mukanya dia itu tidak mempunyai wajah. Makanya dia tidak bisa melihat, tapi cuma bisa mendengarkan. Jadi kita tidak boleh membuat suatu bunyi-bunyi yang tidak penting. Wow, my friend. Oke, biarin aja. Kena sekali, gak apa-apa lah. Nyerang kemana, ha? Gua di belakang sini. Makanya kalau gua pencet flash juga gak berfungsi, karena mereka tidak mempunyai mata, teman-teman. Oke lah, kalau begitu sekarang saya harus ke mana? Sepertinya kiri buntu, kanan juga buntu. Oh, ke lift. Sebentar, lift ini dijaga oleh dua makhluk yang tidak mempunyai wajah. Bisakah? Oh, ternyata bisa ya teman-teman. Coba saya jauhin terlebih dahulu liftnya. Siapa tahu aja ada sesuatu di lift. Liftnya ke bawah nggak sih? Oh iya, tuh 2F. Kita tunggu aja teman-teman. Dari belakang hati-hati juga, miau au. Satu. Sebentar lagi sih harusnya. Ini di mana? Basement. Oh, itu dia. Oh, GF, ground floor. Tidak ada apa-apa. Mari kita pelan-pelan saja untuk masuk. Tidak usah terburu-buru, teman-teman. Kalian sudah siapkan tekad kalian? Ya, gue udah dari tadi sih. Ya, tenang saja. Oh, suaranya menghilang. Dan kita pergi ke mana nih? Ke atas ya. Oh, ke bawah. LG itu lower ground. Basement 1, basement 2, dan habis itu basement 3. Wow. Ada apakah di basement 3, teman-temanku sekalian? Masih turun lagi? Waduh, ER. ER apaan ya? Emergency room, bisa jadi. ER emergency room. Kedip-kedip lagi. Masa emergency room itu di ruangan paling bawah sih? Harusnya emergency room itu di ground floor, ya kan? Supaya gampang gitu loh, kalau ada kecelakaan langsung dimasukin ke ground floor daripada harus dibawa ke basement. Oke, sudah sampai teman-temanku sekalian. Waduh, apaan itu? Waduh, siapa itu teman-temanku sekalian? Tunggu dulu, dia mengingatkan gua dengan satu game, Outlast. Ya, ini mengingatkan gua dengan satu game Outlast. Gua nggak bisa matiin flash gua, gimana dong? Gua harus gimana? Oh, itu. Kita bersembunyi kah? Bersama mayit? Di sebelah kita ada mayit. Linda kasihan banget. Tuh,
Mukanya dia ketakutan dan gue harus ngapain ini? Tiba-tiba ada yang ngedorong. Tiba-tiba ada yang ngedorong. Aduh, seksi betul Linda. Oke, jangan lihat, jangan lihat. Ed, gak boleh lihat. Gak boleh nakal ya kalian ya. Gue juga gak mau nakal, makanya gak mau lihat. Kenapa, kenapa? Ada apa nih? This one feels heavier. Oh, yang ini terasa berat. Mungkin dia akan nyadar kalau gue ada di dalam sini ya. Oh, how lucky. Nah, tuh kan, dia sadar. Suara apa itu? Suara apa itu? A fluffy lady. Tuh kan, dia tahu teman-teman kalau kita ada di dalam situ. Oh my god, itu apaan? Oh, genderuwo, genderuwo guys. I like fluffy. Yeah, I'm fluffy. Fluffy. Sebentar, sebentar. Saya melihat genderuwo ini, teman-temanku sekalian. Oh, itu dia matanya dia. Sangat amat gelap. Dan gua gak fokus ya. Subtitle sama genderuwo gua gak lihat. That lady was fluffy too. Siapa, siapa? Maaf, guys. Gua gak lihat tadi ya. But she was cold and angry. I don't like it. This fluffy is warm. Ah, terima kasih banyak. But sad. Dia bisa baca perasaan gua. Lagi sedih. Ini Salfok sih, genderuwonya gede banget. Jangan bilang kita akan berhadapan dengan dia, guys. Luar biasa. Terus anak yang ngedorong kita kayak gak punya muka ya. Fluffy should stay. Katanya gua disuruh stay. Fluffy will be happy here. No, 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 no. Saya tidak mau di sini, keluarkan saya. Kalau gue baca ya, kayaknya si Linda ini ada di dua dimensi. Sesuai dengan movie-nya dan juga sesuai dengan game yang pertama. Papa might not want Fluffy. Papa will make Fluffy bloody. Katanya papanya dia akan membuat gue berdarah. Sangat sedih. Terus gue harus gimana dong? Kamu ada solusi gak buat aku? Ghost girl. Hey. Kamu mau antar aku kemana sih? Udah di sini aja, aku turun di sini. Fluffy should hide. Iya, gue tahu. Gue disuruh untuk bersembunyi. Don't let papa find Fluffy. Oh, thank you very much. You are so cute. Waduh, kamar mayat lagi teman-teman. Ini bahaya banget, sumpah dah. Ngapain gue dibawa di sini? Tuh ada suara napas. Gak jelas suaranya. Mushi-mushi. Mushi-mushi apa ya? Misi-misi. Gue juga gak tahu. Mushi-mushi. Ada suara napas di mana-mana ya. Ini bahaya banget, sumpah. Oke, kayaknya ada hal tegang yang akan terjadi habis ini. Waduh, di bawah sana apaan lagi tuh? Kayak ada badan mentorak. Oh no, kenapa? Fluffy should not move. Gua gak boleh bergerak katanya. Lah, dia menghilang. Papa is coming, mantep. Papa dia yang mana sih? Oh, papa dia yang itu. Yang pegang chainsaw. Oh, jangan bergerak katanya ya teman-teman. Tidak boleh bergerak. Pintunya ditutup, ya kan? Tidak. Ketahuan gua. Terus gimana? Lari. Gak bisa dong lari ke situ. Mama, ya ada begituan lagi. Gua lari kemana? Hai, mohon permisi. Aduh. Dia jatuh. Sebentar. Gua cari terlebih dahulu teman-teman tempat untuk gua gocek sana, gocek sini. Wah. Oke, sip. Untung aja gak kena. Nice. Nah, ini sekarang gua harus ke atas atau ke bawah? Sebentar, teman-temanku sekalian. Aduh, ini gak bisa. Gua kesini. Nah, bisa. Ini kesini. Gak bisa. Aduh. Terkunci katanya. Sebentar, gue harus jalan. Oke, dia sudah tidak mengejar gue. Dan sekarang gue harus mencari kunci sepertinya ya. Ah, tempat ini terbuka. Mantap. Aduh, isinya daging banget. Mirip banget sama Outlast. Oh, ini apa nih? Oh, jangan dong, please. Please, jangan dong. Dia masuk ke tempat. Kalau misalnya kalian udah meninggal, teman-teman ditaruhnya di sini. Ini tempat kremasi atau tempat penyimpanan mayat aja ya? Oke, guys, sebentar ya. Saya konsentrasi terlebih dahulu.
Gak ada siapa-siapa, sumpah. Kosong di mana-mana. Oke, ada pintu. Di situ juga ada pintu. Sebentar. Tumpukan mayat. Apa nih? Macem. Kotor atuh, Linda. Aduh, kamu kan udah mandi, udah bersih. Jadi kotor kan tuh. Bajunya kotor. Ih. Linda, Linda. Sebentar guys, gue coba masuk ke dalam pintu ini. Baru gue akan coba masuk ke sana ya. Oh, nggak bisa. Oh. Suara. Suara gergajinya ada di situ. Apa di dalam sini ya? Tunggu dulu, my friend. Gue udah boleh lari belum sih? Kayaknya udah boleh lari deh, Myook. Oke, sabar. Gue siapkan tekad gue ya. Bulat-bulat, harus bulat-bulat tekad gue. Sebentar. Ruangan ini berwarna merah. Apakah maksudnya? Saya juga tidak tahu. Gue pernah lihat ya. Gue pernah lihat tempat kayak begini di episode paling pertama. Ini juga gue nggak bisa masuk ke situ. Ketika teman gue kerasukan, ya kan, yang gue lihat di kanan dan kiri adalah seperti ini. Tapi yang gue lihat itu dari handphone. Ini kenapa gue nggak pakai handphone bisa melihat ini semua gitu loh? Teori gue mungkin bener, ya? Ini apaan lagi nih? Hui, mungkin kaget aja tuh. Ada yang menghalangin. Guys, ada yang halangin itu. Hey, kamu. Kamu mau ngagetin aku atau bantu aku? Papa does not like playing with my toy. Hah? Aku bukan mainanmu. Dia menyembunyikan mainan dia di tempat lain. Dia sedih. Terus gua harus gimana dong? Maybe I should turn. No. Jangan buat gua sebagai mainan. Udah ya. Jangan buat gua mainan tuh guys, kalian lihat tuh. Mukanya dia tidak ada. Yuk, kita coba lari aja ya, teman-teman. Kayaknya udah boleh lari deh. Terus gua harus cari apa? Objektifnya enggak kasih tahu gitu loh. Oke, di sini gua jalan-jalan saja karena sepertinya ada suara ya. Suara apakah itu? Gua nggak bisa lihat apa-apa, teman-teman, karena di kanan dan kiri mayit semua. Terus mata gua kelilipan. Apakah tanda iya saya akan dikagetkan ini? Perasaan saya tidak enak. Suara apa sih? Ini apa lagi nih? Terlihat seperti cairan yang berbahaya. Oh, bisa dijadikan sebagai senjata, tapi tidak bisa bertahan lama. I have to throw it quickly. Jadi dia bisa lempar. Oh, mungkin aja itu akan menjadi senjata kita ya. Sebentar. Gua cek terlebih dahulu nih. Serem. Oh, ini buat sembunyi lagi ya. Nggak dong. Linda, jangan bobok sama dia. Serem tahu. Ngapain lu bobok sama dia? Halo, Ghost Girl. Papa told me this will become my new toy. Jadi katanya ini akan menjadi mainan barunya si Ghost Girl. Tapi papanya dia terlalu sibuk untuk melayani Servant Girl. Gue juga tahu tuh siapa tuh Servant Girl. Nah, Hospital Master Key. Dia datang. Sabar. Oh iya dong, dia datang dong. Terus gue harus gimana? Lempar, jangan lupa teman-teman. Gue punya senjata. Ayo, saya akan mencoba untuk melempar. Ya, kena. Kena lo, nah lo. Buntu. Mama mia los atos. Gue harus ngapain? Di sini juga masih ada sih. Oke, nice. Lo, kena sekali. Satu kali lagi. Miau, lo, kena dua kali. Belum mati juga teman-teman. Sepertinya itu adalah cairan yang keras. Tapi gue harus kemana ini? Tidak, guys, gue harus kemana? Help me. Keluar. Mama. Buntu lagi. Kanan kiri buntu. Gue harus gimana ini? Aduh, buntu juga. Yang ngikutin gue nggak sih? Oh iya, masih ngikutin. Oke. Cepetan. Udah, cepetan. Yee.
gua harus gimana? Gua harus gimana? Ini. Oh ya, bisa. Cepetan! Cepetan! Tidak! Saya kena. Ah, terlalu lama sih. Terlalu lama untuk membuka pintu. Miau, oh, oh, ini ada cairan banyak. Ini loh. Enggak kena dong. Sebel banget. Oh. Aduh, cairannya ternyata bisa bikin gua sakit juga, guys. Kena lu. Ayo, mau ngapain lu? Sebentar. Gua ke ruangan sebelah terlebih dahulu, teman-teman. Ruangannya sudah terlalu beracun. Ayo sini kalau mau. Masih terlalu jauh. Oke, ini dia. Lu. Wih, kena. Sekali lagi. Wih, udah mati. Udah mati dong. Mantap sekali. Dia drop sesuatu kah? Enggak loh, guys. Aduh, terlalu beracun. Tunggu dulu, itu apaan tuh? Sebentar. Ini apaan ini? This one seems safe to carry. Itu apaan by the way? Gue juga gak tahu, guys, itu buat apa. Tapi kayaknya kayak cairan yang ada di tabung-tabung ini. Iya, mirip banget. Kenapa gak ambil satu aja? Keluar. Loh? Hai. Kamu kok di situ? Ngapain kamu di situ? I don't know what will Papa become. Okay. Fluffy might want to find my toy. Huh? Last time I play at the pendulum was moving. Mainan apa sih? Papa stuck my toy. Oh, katanya mainannya dia disangkutin di suatu daging. Okay. Ini bisa? Oh, nggak bisa. Oke, sebentar. Gue balik lagi kemana ya? Kesini? Nah. Udah dong, jangan batuk-batuk terus dong. Ya, dia batuk-batuk terus, teman-teman. Kasian banget. Jangan batuk-batuk terus. Linda. Udah, minum obat batuk dulu, ya kan? Tolak angin. Atau komix. Apa kayak gitu, minum dulu. Ya, kasihan si Linda batuk-batuk mulu, guys. Ini kali. Item remove from inventory. Aha, nice. Sudah bergerak. Ah, ini dia ya dagingnya, teman-teman. Katanya kita harus mencari mainannya si Ghost Girl tersebut di tumpukan-tumpukan daging ini. Dan gua tidak tahu di manakah mainannya dia? Ada penawarnya nggak sih, guys? Ini si Linda batuk-batuk mulu. Apa jangan-jangan gue disuruh cari penawarnya juga ya? Mana mainannya? Nggak ada. Ya, jangan bilang gue ditipu nih, guys. Ditipu sama bocah. Ya, nggak ada sama sekali loh. Gue udah lihat dengan seksama loh. Nggak ada. Tunggu dulu. Kayaknya gue ditipu deh. Gue tunggu 1-2 daging lagi deh. Kalau memang tidak ada, coba gue keliling-keliling terlebih dahulu ya, teman-teman. Oh, itu dia. Ini apaan? Ini mah kapak. Bukan mainan. Ini kapak. Buat apa nih kapak ya? Udah ya. Oke, sabar teman-temanku sekalian. Duh. Dada, jangan batuk-batuk mulu. Oh, ada mereka, my friend. Gua flash terlebih dahulu. Cepet. Lu. Mamam. Au. Aduh, gua digigit. Mainannya gigit. Sabar. Flashbang. Nice. Ini juga nih, mau di flashbang. Sini gua flashbang. Dah, aman. Teman-temanku sekalian. Mereka berdua sudah mati ya. Dan sekarang saya harus ke mana? Wow, apa itu? Wow. Bisa meledak. Wah, ini game gabungan semua game ya. Ini game Left 4 Dead, Bomber, ya kan? Kayak begitu juga. Ada Outlast. Ada Kung Fu Hustle. Banyak banget gabungannya. Nah, ini bisa gua bebasin gak, bro? Ya, gak bisa dibebasin, teman-teman. Sayang banget. Aduh, gue harus kemana ya? Oh, ke ruangan ini. Ke ruangan yang ada gemboknya kali. Apaan itu?
Itu apaan teman-temanku sekalian? Gak beres itu di depan sana. Itu ngebug atau? Hai. Jadi satu. Teman-temanku sekalian. Tidak, saya batuk-batuk. Gak bisa ini. Gue batuk-batuk begini, guys. Nice. Lari. Gimana ini? Aduh, batuk-batuk lagi, guys. Tidak, saya mati. Gak mati. Gue lari terlebih dahulu. Wah, gak beres ini. Gue harus gimana dong? Ya, pakai batuk-batuk segala dong. Ini makin bikin gue stres, teman-teman, karena batuk-batuk. Ayo, sini lo. Gue tembusin. Kita pakai cara bak. Aduh. Jangan. Oke. Sabar. Lu. Tembus dong, dia juga bisa tembus. Lu. Au. No. Loh, gua ngebling. Tiba-tiba saja gua masuk ke dalam ruangan. Tidak. Mama, dia batuk-batuk mengganggu sekali. Setiap kali dia batuk-batuk, dia harus berhenti dulu, guys. Sabar. Gua sembuhin diri gua terlebih dahulu. Wah, ini seru banget. Dan ngeselin sih batuk-batuknya. Oke. Pergi dulu dari sini, my friend. Nah, ayo masuk sini lo. Hajar. Itu pergi. Au, masih kena sekali, nggak apa-apa. Batuk lagi, my friend. Tidak. Batuknya bikin gue udah mau mati. Oke, coba lagi. Sabar. Oh, mati. Yes, finally. Kalah juga dia, teman-temanku sekalian ya. Saya cuma diganggu oleh batuk-batuk saja. Kalau tidak batuk-batuk, ezet. Ya, masih batuk-batuk dia. Ya. Linda, jangan mati dong. Thank you. Wow, ghost girl-nya bilang thank you. Now I can be fluffy too. Fluffy itu empuk, apa? Lembut, empuk, gitu ya. Waduh, apaan itu? Waduh. Ya, Linda mati dong. Linda. Are you alright? Hello? Oh, belum. Belum kelar sampai di situ, guys. Tiba-tiba saja. Kita masuk ke kamar mayat dong. Oh, ada dokter. Hai. Permisi. Saya baru saja lahir kembali. Dia kaget, dia melotot. Hai. Dia melotot, teman-teman. Nah lo. Gue deketin lagi. Iya, dia pingsan. Bro. Bisa aja nih digital games-nya ya. Bikin, aduh, stuck. Ya, gue nge-stuck, guys. Kasihkan ngetertawain orang ya. Jadinya kena karma gue, guys. Nge-stuck, sumpah. Nge-stuck tuh. Karakter gue cuma muter-muter doang kayak gangsing. Ya. Ya udah, mau gak mau gue harus ngulang. Sebel banget, tunggu dulu. Gue ngulangnya kejar-kejaran sama hantu atau langsung keluar dari kamar mayat. Oh, untung aja di sini. Bikin gua kaget aja, ya ampun. Oke. Jangan deket-deket sama dokternya ya. Nanti lu kena karma, Miaok. Ganteng dikit. Cekrek. Hayo lu. Jangan deket-deket. Nanti lu nge-stuck lagi. Nah, udah tuh. Coba kita keluar, teman-temanku sekalian. Apakah yang akan terjadi kalau misalnya gua keluar? Luar biasa ya pengalaman tadi, teman-teman. Loh? Kok tiba-tiba gua udah di desa sini ya, teman-teman?
Menarik sekali. Oh, dia harus ke ruangan dia terus tidur. Ini inventory udah banyak banget. Galeri. Iseng banget gua dah foto-fotoin orang yang lagi pingsan. Aduh, miaok, miaok. Ada yang baru ya? Ini sama ini. Oke, yuk. Lanjutkan lagi perjalanan kita. Kemana ini? Wow, bonteng. Bonteng? BCL. Bunga Citra Lestari ya. Turut berduka cita ya BCL ya. Gua lihat beritanya apa? Sedih banget si BCL. Lah ini ngapain nih? Wah, ada yang buat TikTok, guys. Kita rekam dulu. Gimana sih? Gua juga enggak tahu main TikTok ya, teman-teman. Gimana caranya? Wow. Gua baru lihat ini. Kartu apaan ini? Oh, tarot. Kartu tarot ya, teman-temanku sekalian. Makin banyak anak sekolahnya. Eh, kalian lagi ngapain? Ikutan dong. Kalian lagi bikin TikTok ya? Ikutan, ikutan. Joget-joget gak jelas. Ih! Ada ojol! Hei ojol! Apa kabar? Biasanya di aplikasi, Neng. Oh, iya. Tapi udah sampai. Oke, guys, gak perlu ya. Soalnya kan kita sudah sampai ke tujuan kita. Kopinya rame juga. Pasti enak tuh di sana. Oke, miau, jangan miss fokus. Ayo, konsentrasi. Wah, lagi main game lagi mereka ya. Main game apa, bro? Go, 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 go. Udah gitu doang. Ya, gak asik lu. Ini mereka mau ngapain nih? Ngerasa aneh gak sih? Kenapa? Aneh apa ya? Katanya kota ini perasaan mereka menjadi tidak enak ya teman-teman. Tapi ya udahlah, dia tidak peduli. Wah, jangan begitu bro. Ya, di depan sana masih ditutup. Coba deh guys, gue deketin terlebih dahulu. Hai bro. Dari jauh aja udah bilang, eh gak boleh. Oi. Oi. You can enter right now. Hah? Don't try to bribe me. I don't smoke, go away. Hah? Maksud lu apa? Gua gak bawa rokok, tuh. Badan gua penuh dengan darah, bro. Nggak lihat apa ya? Ya udah, teman-temanku sekalian. Kita pulang dulu ke rumahnya si Linda. Terus kita istirahat katanya. Ini parah banget sih guys, kalau misalnya kalian berdiri di tengah sini, terus ada motor yang nabrak kalian, mereka gak peduli, langsung pergi begitu saja. Tabrak lari! Tabrak lari! Oke, gue masih inget nih, rumahnya si Linda atau kos-kosannya si Linda. Nah, sampai juga. Permisi. Ibu kos, tercintaku, apa kabar? Ih, gak digeplak gue guys. Udah sedekat ini gak digeplak. Hei Bu Kos. Bis balik tadi. Iya udah balik Bu Yuk, Kos. Kamar tete. Iya. Sabar atuh. Iya aku pergi ke rumah sakit. Iya aku gak apa-apa kok. Tenang aja. Iya bye-bye. Udah dapat makanan belum? Indomie udah belum? Hah? Kalau enggak ambil aja nih jatahku ya. Jangan lupa nanti bayar kalau udah punya duit. Oke guys, kita disuruh istirahat terlebih dahulu. Gue bisa ganti baju gak sih? Gue jijik tau gak guys? Ngeliatin seragamnya si Linda tuh udah penuh dengan darah. Ganti baju gitu loh. Ya ampun. Ya udah, gue tidur terlebih dahulu deh. Yes, of course my friend. Capek. Kenapa nih? Susah untuk bernapas? Tidak bisa bergerak? Ketindihan kah si Linda? Suara apakah itu? Siapa itu? Hai. Keren banget. Ini hantu apa lagi nih? Apa itu? It close from here. Itu dekat dari sini. Matanya Linda masih sayu-sayu. Aduh, baru mau tidur apa lagi sih, Dik? Ah. Oh, act ketiga, mirror.
Gak bisa apa ya? Biarin gue istirahat dulu apa ya? Ngantuk tau? Ya udahlah teman-temanku sekalian, kita sudah sampai di act ketiga yaitu mirror. Jadi nanti gue akan lanjutkan di next episode ya teman-temanku sekalian. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Bagaimana tekad kalian sudah bulat? Kalau gue akan bulatkan tekad gue di next episode ya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.